Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nin Motor Project. Di video kali ini guys, sore di lebaran kedua mau servis CVT dan sekalian cek sifat udara dari Nemo Racing dulu guys. Oke, saya Nin Motor Project mengucapkan minta izin ulang izin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kata saat berkomentar, saat membuat konten mungkin ada yang menyinggung perasaan kalian dan membahas komentar kalian sangat pedas. Jadi di sini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun selanjutnya kita lebih baik lagi guys. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan sudah subscribe silahkan tonton, like, dan jangan skip iklan guys ya, bantu saya menuju yang lebih baik lagi guys. Oke, sekarang kita eksekusi aja langsung, kita cek dulu si box filternya. Oke, kita buka dulu area filter guys ya. Kira-kira udah kotor kan guys ya, soalnya akhir-akhir ini sering hujan ya guys ya. Jadi, biasanya kalau hujan tuh nggak begitu kotor, tapi nggak tahu sekarang guys ya. Nanti sekarang kita bersihkan juga guys, cara servis nih. Mumpung soalnya hari ini terakhir libur karena besok sudah kerja lagi guys, karena cuti udah habis, jadi hari ini hari terakhir di rumah. Oke, ini dia penampakan ya, belum begitu kotor kali guys ya, belum begitu kotor kali, cuman debu-debu gini. Oke, masih yoi lah. Menggunakan filter ini tuh tarikan enak, tapi ya agak boros sedikit guys, tapi dibandingkan filter udara standar cepat kotor banget guys. Oke, sekarang kita coba cek CVT-nya lagi guys, kita cek rollernya guys ya. Oke, kita anggap aman, sekarang kita bersihkan, kita servis. Oke, kita buka dulu si CVT-nya. Oke, kita buka CVT-nya dulu guys. Kita cek nantinya, belum parah kata-kata ya pun. Tapi kok merembes lagi olinya cuy. Wow, tapi apa nih dia? Mesin ini.
Minum buah aja cuy, yang kotor. Oke, sudah bersih. Kita cek lor. Oke, itu tuh. Oke, kita pasang lagi. Siap.
jangan. Masaknya Mas, aaknya sekolah epannya. Sabun guys biar bersih.
kita pasang lagi. Udah siap servisnya. Pasang-pasang lagi.